Dalam Islam tuh memang kita harus ini ya, harus belajar banyak. Sematkan pesan untuk Moana sambil menangis. Ria Ricis kena hujat. Kebanyakan hujat. Rumah tangga Teuku Rian dan Ria Ricis kini menghadapi masa-masa sulit. Setelah sebelumnya menunjukkan tanda-tanda ketegangan, pada tanggal 30 Januari tahun 2024, Ria Ricis resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Teuku Rian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara proses cerai sedang berlangsung, Ria Ricis juga membuat video pesan untuk putri semata wayangnya, Moana. Dalam pesan tersebut, dia menunjukkan tekadnya untuk tetap tegar demi kebahagiaan Moana. Meskipun terlihat berusaha menyembunyikan kesedihannya, Ria Ricis tetap memberikan dukungan penuh kepada putrinya, bahkan ketika berada di balik punggung seorang teman perempuan. Moana harus tahu ada ibu yang berusaha kuat untuk Moana. Hahaha, kata Ria Ricis sambil langsung berlindung di balik punggung teman perempuan di sampingnya. Seperti dikutip dari potongan video yang diunggah di akun Gosip @LambeGosip dikutip pada Sabtu, tanggal 10 September tahun 2024. Sayangnya, reaksi dari warganet tidaklah menggembirakan. Banyak dari mereka yang menilai bahwa tindakan Ria Ricis itu hanya sebuah drama belaka. Dengan sebagian menyebutnya sebagai drama queen, terutama karena publikasi media sosialnya yang seringkali dianggap berlebihan. Berusaha kuat dan lebaikan bapaknya masih ada kok, cuma ibunya doang. Jangan egois lah, sindir netizen. Moana harus tahu, ada ibu yang tega mengusir bapakmu hanya karena ekonominya lebih rendah dibanding ibumu, komentar netizen. Ini orang kebanyakan gimmick dah abis bahan kontennya pagi mana tau, sindir netizen. Berusaha kuat buat konten Moana, sindir lainnya. Moana malah berusaha lebih kuat jadi korban konten emaknya. Masih kebayang muka takut Moana pas naik jet ski and trampolin, sindir lainnya. Ria Ricis dan Teuku Rian masih bisa pertahankan rumah tangga. Pasangan selebritas Ria Ricis dan Teuku Rian tengah berada di ambang perceraian. Sebab, Ria Ricis telah melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Rian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski demikian, Teuku Rian ternyata masih berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Ria Ricis. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Teuku Rian, Dedi R. Armidi kepada awak media baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa kliennya terus berupaya agar rumah tangganya bisa diselamatkan. Dia selalu menghubungi RY, selalu mengajak bertemu, berusaha menanyakan hal-hal yang harus ditanyakan langsung kepada RY, kata Dedi R. Armidi. Oleh sebab itu, kemungkinan Teuku Rian dan Ria Ricis untuk rujuk masih terbuka lebar. Diketahui, Ria Ricis menggugat cerai suaminya, Teuku Rian, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari tahun 2024 secara ekor. Sidang cerai pasangan selebritas itu bakal segera digelar pada pertengahan Februari tahun 2024. Adapun Ria Ricis dan Teuku Rian menikah pada tanggal 12 November tahun 2021 silam. Dari pernikahan tersebut, suami istri itu